Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendownload bookmark pada browser Google Chrome. Baik, langsung saja buka browser Google Chrome kalian. Kemudian masuk ke pengaturan, ditunjukkan pada titik 3 di sebelah kanan. Kemudian pilih bookmark, kemudian pilih pengelola bookmark. Kemudian pada pilihan pengelola bookmark, silahkan kalian pilih kembali pada pengaturan bookmark ya, di sebelah kanan. Kemudian pilih export bookmark atau download bookmark. Kalian bisa tulis nama HTML dokumen, format HTML dokumen, atau format file untuk bookmark Google Chrome ya. Bookmark Google Chrome. Klik tombol save. Maka secara otomatis bookmark kalian akan tersimpan pada dokumen di komputer atau PC kalian. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.